Halo guys, ini kita sedang bersama Ustaz Zaki. Tad. Ya. Iya. Mau tanya Tad, ini Islam tuh sebenarnya arogan apa enggak sih? Sebetulnya ketika dia bilang begitu, itu orang yang seperti itu ya, orang yang mengatakan bahwa Islam itu arogan, dia itu tidak memahami apa yang dia katakan. Karena Islam itu nilai, jadi nilai itu tidak bisa dikatakan dia arogan. Kayak misalnya apa ya, misalnya kebaikan itu arogan atau tidak, kebaikan nilai. Islam itu nilai, jadi tidak bisa Islam dikatakan arogan atau tidak. Jadi ketika orang bicara seperti itu, sebenarnya dia nggak ngerti apa yang ngomongin. Asal ngomong aja. Asal ngomong. Ya. Sama kayak kalian, aku ngomong begini kan nggak ngerti kalian kan? Jadi artinya itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kalau misalkan memang ada yang arogan, ya pasti orang. Maka kita akan mengatakan orang Islam itu arogan, itu mungkin. Itu pun kita nggak bisa mengatakan orang Islam arogan, karena akan berlaku umum. Orang Islam yang mana, yang seperti apa, dan arogansi yang seperti apa nih kan. Jadi intinya adalah saya lapar. Jadi monggo sih makan aja di sini, makan sudah harus ya. Jadi intinya kalau ada yang ngomong begitu cuekin aja, yang penting kita yakin dengan apa yang kita jalani sekarang. Tetap ngaji, terutama ngaji teras dawa, karena selalu ada kejutan berupa nasi, entah itu nasi macan atau nasi kambing, sekarang nasi kambing atau nasi buaya atau nasi yang punya rumah. Jadi gitu loh guys, sebenarnya Islam tuh nggak arogan. Ya orang-orang seperti itu akan selalu ada. Emang tujuannya hanya buat mengacaukan dan mengadu domba antar umat beragama di Indonesia ini. Nah ini dombanya udah dimasak, enak ini. Jadi ya gitulah guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum.